Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan ya, supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Oke, kali ini saya sedang berada di sekitaran Galeria Mall, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Nah, kali ini saya mau jalan-jalan lagi ke pedestrian yang ada di bilangan atau di sepanjang Jalan Sudirman, teman-teman. Karena walaupun saya kemarin-kemarin sudah pernah ke sini, cuman saya pengen ke sini lagi gitu. Jadi sekarang arahnya dari arah timur ke barat. Kalau kemarin dari arah barat menuju ke timur. Nah, ini saya sudah menyeberang di selatan jalan. Nah, itu di depan itu adalah Galeria Mall, teman-teman. Kali ini saya jalan kira-kira pukul 8 malam. Jadi suasananya lumayan sepi. Kebetulan ini adalah weekdays. Jadi emang untuk daerah pedestrian ini lumayan sepi kalau weekdays. Nah, sekarang saya sedang berjalan di depan rumah sakit Bethesda, teman-teman. Jadi rumah sakit Bethesda Yogyakarta ada di sebelah kiri saya. Nah, ini rumah sakit Bethesda. Terus untuk lampu-lampunya sangat bagus sekali ya, teman-teman. Lampu-lampu LED yang dipasang di taman-taman. Taman-taman yang sudah direnovasi beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian di pedestriannya ini juga dipasangin penghalang seperti ini. Jadi penghalang supaya motor tidak bisa lewat. Cuman tetap aja ada beberapa motor yang bisa masuk dan nongkrong-nongkrong di pedestriannya ini. Nah, ini halte Trans Jogja kosong ya, karena sudah lumayan malam, petugasnya sudah tidak ada. Terus ini ada Trans Jogja menurunkan penumpangnya di halte Portable. Nah, di sini juga ada map ya, atau peta untuk wilayah Jalan Sudirman ini. Saya masih berjalan di depan rumah sakit Bethesda, teman-teman. Jadi ini adalah area parkir di rumah sakit Bethesda. Nah, di sini ada bangku. Bangkunya itu agak kurva begitu ya, bagus. Nah, di depan itu nampak sekali lampu-lampunya itu bagus banget, teman-teman. Jadi walaupun tidak ada penerangan di jalan, tapi untuk cahayanya itu bisa masuk gitu loh. Kamera itu bisa masuk cahayanya.
Nah, saya masih berjalan di depan Rumah Sakit Bethesda. Nah, ini ada bangku juga. Ada beberapa sih jarak, sekitar 100 meter atau 50 meter gitu ada bangku. Untuk taman ini emang konsepnya konsep alam ya teman-teman. Jadi untuk pohon-pohon yang emang sudah dari awalnya ada itu tidak dibabat habis begitu, tidak dihilangkan. Cuman untuk ranting-rantingnya saja yang dikurangi. Jadi kalau misalnya ada hujan itu tidak bahaya. Soalnya ini pohonnya juga sudah lumayan gede-gede gitu dan banyak rantingnya yang sudah tua. Nah, di sebelah kanan itu nampak kendaraan lapis baja, itu adalah Museum TNI Angkatan Darat yang ada di Jalan Sudirman ini, teman-teman. Nah, kita sudah hampir sampai di perempatan Gramedia. Di sebelah kiri ini ada kantor Partai Golkar. Nah, itu di depan itu Gramedia, teman-teman. Jadi saya akan nyebrang dulu. Oke, sekarang sampai di Ricis Factory Resto yang ada di Jalan Sudirman. Jadi ini tepatnya mendekati pertigaan Terban, teman-teman. Traffic light Terban. Nah, di sebelah kiri ini ada kantor-kantor perbankan. Nah, saya masih berjalan ke arah barat. Untuk lalu lintasnya lumayan ramai, walaupun ini weekdays ya, teman-teman. Nah, itu McD-nya sudah kelihatan. McD Jalan Sudirman. Nah, di sebelah kanan ini pos polisi pertigaan Terban. Nah, di sana itu jalan Simanjuntak satu arah menuju ke selatan. Nah, ini adalah signature sign dari Jalan Jenderal Sudirman, teman-teman. Cuman lampunya itu beberapa hurufnya sudah mati, belum diperbaiki. Oke, kita sampai di depan McD.
McDonald. Nah, sebentar lagi kita sampai di jembatan Gondolayu, teman-teman. Jembatan yang di bawahnya mengalir Kali Codi. Oke, saya akan menyeberang. Ini kok terbuka ini panelnya. Panel listrik. Nah, saya sedang berada di jembatan Kali Codi atau jembatan Gondolayu, teman-teman. Nah, kalau misalnya pagi itu ke arah utara sana bisa kelihatan Gunung Merapi, teman-teman. Nah, ini adalah perkampungan Codi yang ada di bawah di bantaran Kali Codi. Oke, saya akan lanjut menuju ke arah Tugu Pal Putih. Masih di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, di ruas ini di sebelah kiri itu ada beberapa kantor perbankan. Terus di sebelah kanannya itu ada hotel-hotel berbintang, teman-teman. Nah, di sini juga pedestriannya lengkap ya. Jadi ada station charger, terus ada bangku-bangku juga. Nah, ini ada station chargernya, ada maps-nya juga, terus ada, nah ini halte Trans Jogja, dan masih ada pengunjungnya. Mungkin karena di sini mendekati Tugu ya. Nah, ini ada tempat cuci tangan juga. Mendekati Tugu, jadi masih ada beberapa penumpang yang ada di halte Trans Jogja. Kantor Bank Mandiri, Jalan Sudirman.
Oke teman-teman, kali ini saya sudah dekat dengan Tugu Palputih. Nah, di depan itu traffic light Tugu Palputih. Dan di sini banyak sekali yang duduk-duduk di sekitaran Tugu atau kayak tongkrong-tongkrong gitu. Nah, ini ada parkir juga, parkir motor di sini. Padahal sepertinya ini parkir liar. Ada beberapa yang foto-foto. Nah, ini adalah lalu lintas di sekitaran Tugu.